Ya pemirsa, ada satu panganan yang tidak boleh Anda lewatkan saat mengunjungi wilayah Banten, yakni nasi bakar sumsum khas Banten. Iya, nasi yang berbalut bumbu plus sumsum ini memiliki rasa yang sangat nikmat, siap memanjakan lidah Anda plus nih menambah vitalitas. Nasi bakar sumsum. Mendengar namanya saja sudah bisa ditebak, makanan khas Kota Serang Banten yang satu ini merupakan perpaduan nasi dan sumsum tulang sapi. Rasanya yang khas membuat makanan yang satu ini menjadi kuliner favorit saat berkunjung ke Kota Serang. Nasi sumsum merupakan resep turunan keluarga sejak tahun 1930. Generasi ketiga saat ini yang masih ada berlokasi di Kampung Pasar, Pasar Lama, Kota Serang, Banten. Nasi sumsum terbuat dari beras merah. Bumbunya terbuat dari rempah-rempah yang dicampur dengan sumsum tulang, kemudian dibungkus daun pisang. Nasi sumsum dimasak dengan cara dibakar, sehingga menghasilkan aroma serta cita rasa yang sangat Indonesia. Jadi lebih fresh, lebih seger. Tadinya ngantuk jadi seger. Pembuat nasi sumsum dalam sehari bisa menjual 100 bungkus nasi sumsum. Sementara di hari libur, bisa mencapai 200 lebih pesanan. Udah berpuluhan tahun berjualan nasi sumsum, alhamdulillah dari semenjak istri saya perawan sampai sekarang peminatnya masih juga ada gitu ya, alhamdulillah lah. Makan nasi sumsum terasa lebih lengkap dan lezat jika ditemani dengan sate kerbau. Kelezatan nasi sumsum telah banyak diakui oleh warga asli Banten, bahkan sampai luar Banten. Adi Mazda, Serang, Banten.